Lihat kau di sana, kau tertawa, kau bahagia. Coba rasa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semua yang sedang menonton kami secara langsung menerusi Sabahan.my dalam rancangan Santai Saja Abah. Oke, jadi nampak suruh kamu. So, kita hari ini kita ada tetamu jemputan, kan? Yes, betul. Kita ada tetamu jemputan hari ini. Siapakah tetamu kita? Pastikan semua tunggu. Untuk Anda yang mendengar suara kami ketika ini, kita berkenalan dulu. Saya Sumarli, dan kita bersama dengan rakan saya, Nur Syahida. Nur Syahida, yes. Sedikit info untuk Anda yang baru saja masuk, di mana live ini adalah sebenarnya live untuk kita santai-santai saja, sambil kita santai, namanya pun santai kan? Sida, ya, santai saja Abah, dia bilang. Live anak seni Sabahan, maksudnya live kita ini akan berkaitan tentang anak-anak seni Sabahan. Yes, ngetengahkan bakat-bakat Sabahan kita. Baik, dia sudah kayak ini. Handsome orangnya. Alright, okay. Hai. Baik, hai. Untuk Anda yang sedang menonton ketika ini, kita bersama dengan seorang bakat ataupun bintang Sabahan, right? Yang baru saja yang baru menyinar bakatnya. Okay, kita berkenalan dengan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan yes. Diri. Aha. Kami sudah kasih kenal diri tadi. Sekarang ini tinggal tetamu jemputan. Oke, inilah dia tetamu jemputan kita pada malam ini. Oke, kita dengar dulu suara deh. Dia mau kasih inilah memperkenalkan dirinya sendiri. Oke, silakan. Alright, nama saya Ben. Berasal dari Kudat, Sabah. Berumur 26 tahun, baru kemarin. Uy, baru kemarin, nah? Baru kemarin juga. Woy, semen. Oke, jadi Anda yang sedang menonton, inilah dia Andy Brandon, salah seorang penyanyi ya. Yes, penyanyi yang baru saja dilihat bakatnya. Andy, cakap pasal bidang nyanyi-nyanyi, sudah pastinya para penonton kita, para pendengar kita mau tahu lah kan. Perkembangan terkini, Andy. Apa yang Andy sedang buat ketika ini? Macam mana boleh dilihat bakat menyanyi ini, Andy? Untuk perkembangan terkini, saya baru habis degree in music di UPSI. Wow. Dan sekarang sedang try buat itu. Sekarang sedang buat YouTube, try apa tuh? Tunjukkan bakat di YouTube semua. Dan itu sajalah buat masa sekarang. Buat sekarang pun sekarang. Semua pergerakan pun dihalangkan. Sampai sekarang kan PKP. Yes. Jadi betul. Aktiviti pun dikurangkan. Di rumah saja. Harap-harap begemoklah di rumah kan, sempena PKP ini. Itu yang dipanggil perkembangan kan, Andy? Perkembangan. Oke. Tapi Andy, sebenarnya aku bertuah sebab kau ini adalah orang memang artis yang pertama dijemput menerusi inilah ya, program Santai Saja Bah di bawah Sabahan.my, di mana Sabahan.my ini untuk pengetahuan penonton semua, kita ada follower lebih daripada 170 ribu orang. Difahamkan Andy ini sedang merakamkan lagu baru, betul kah? Adakah lagu baru? Album baru. Tuan Matlan Sukudat. Di bawah Tuan Matlan Sukudat. Betul. Yes. Oke. Mungkin Andy boleh ceritakan sedikit berkenaan lagu tuh. Tajuknya apa? Siapa penciptanya? Oke.
mungkin ditujukan khusus untuk kekasih. Oke, silakan Andy. Oke, lagu tuh bertajuk Managat Kazu. Dalam bahasa rumus tau. Lagu tuh dalam bahasa rumus Managat Kazu, dan dia dicipta oleh, lagu tuh dicipta sendiri oleh Tuan Tambatan Skudat, dan lirik oleh Dato' Jalani Hamdan bersama dengan Matlan Skudat. Dapat lagu itu. Jadi kau ada share, kau ada teksi Matlan kan nih? Coko teksi Matlan lu. Kau tadi sedang menunggu kita kan? Sambil teks. Alright. Oh, lagu ni dia Allah ini pelat. Apa nama nasi dah sebut? Apa? Magandat, Magan. Tengok tu, Magandat tu anu sudah. Hah? Managat Kazu. Managat Kazu. Maksud dia tu potong kayu. Itu Hah? Untuk yang kita nampak lah. Managat Kazu potong kayu dalam bahasa. Memotong Kuru. Kayu. Jadi ya, memotong kayu, tapi maksud sebenar lagu tu adalah dia mencari jodoh. Wih. Dia mencari Managat Kazu, dia mencari jodoh. Kira simbolik lah kan? Simbolik lah, dia kira simbolik. Itulah maksudnya, lirik dia sangat deep lah. Oke. Kalau aku bilang, kan? Aku nih, oke. Nggak apa. Nanti kita akan pusingkan video-video si Andy ini selepas ini. Alright, Managat Kazu ya. Managat tuh apa maksudnya? Memotong lah. Memotong. Kazu itu kayu. Oh, kayu. Okay. Jadi, Shida, dua perkataan yang kita belajar hari ini daripada bahasa etnik Sabah, rungus, Managat Kazu, memotong kayu. Yeah. Kan kalau kami, kalau tak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? itu lapar tuh lapar kan? Jadi ini kalau si Andy punya peribahasa nih, Managat Kazu, kalau tak ditebang, mana akan dapat kayunya kan? Kalau tidak ditebang pokok, mana akan dapat kayunya? Begitu juga lah barangkali. Kalau tadi apa? Kalau tadi cari cinta tuh kan, mana akan dapat tidak kekasihnya kan. Gitu kan? Oke. Jadi ini cerita Managat Kazu. Oke. Okay. Lagu nih bila mau dilancarkan nih, Andy? Dia baru-baru jadi lancarkan minggu lepas. Oh ya. Oke. Dia sudah ada MV video. Dia sudah video sudah kan lagunya. Audio ini ya. Lagu audio sudah keluar. Audio sudah dilancarkan yang audio, tapi video benar. Belum ada. Video lirik dia. Lirik. Oh, video lirik lah. Macam mana aku boleh kenal dia nih? Sebab orang bilang mau jadi penyanyi ini Sabah nih kita sudah tahu memang terlampau banyak bakat, betul. Terlampau banyak penyanyi. Kau pergi saya limpas kalau pukul 12 malam ke atas, kau limpas saya di kade-kade yang masih marak lampu dan pelip-pelip-pelip. Banyak kau dengar penyanyi yang anu, yang berbakat. Macam. Tapi, kan dup-dup-dup-dup. Tapi sekarang PKP dah sunyi lah. Tapi macam mana Matlan boleh jumpa kau dan kasih kau lagu ni, spesial kau ni, bukan alang-alang juga. Sebab kita kenal Matlan ni, dia of course seorang komposer kan, dia ada inilah, dia keluaran daripada Universiti Malaysia Sabah kan, dia seorang pensyarah music, sekarang dia jadi ketua combo di RTM, Jabatan Penyiaran Malaysia. Jadi ini ada orang bilang special lah dia kasih buat kau lagu. So macam mana proses tu? Macam mana kau boleh jumpa? Jumpa. Okey. Sebenarnya saya boleh jumpa Tuan Matlan tu. First saya jumpa dengan Tuan Matlan ni time saya ikut Bintang Remaja RTM 2015. Kan kau nak kasih cerita Bintang Remaja pula. Tahun berapa? 2015. Oh. 2015, oke. Okay. Lepas tu? Lepas tu, saya tu berkenal lah. Time tu saya mula kenal. Tanutan time tu saya dapat naib juara. Naib juara. Dan lepas tu saya ikut lagi satu pertandingan menyanyi. Pertandingan menyanyi rumus punya. Oke. Okay. Oke, okay, pertandingan rumus tu saya adalah finalis. Jadi setiap finalis tu, kena bagi lagu. Kira macam tu lah.
Dan ada tiga orang nggak? Berapa orang kami tim itu yang ada dibuat lagu di sana dengan Tuan Matlan sendiri. Dan lagu tuh lirik itu pun dicipta oleh Dato Jalan Ngamdan itu. Dato Jalan. Oke, kita harap Dato Jalan ini juga akan menonton video ini nanti. Harap. Right? Oke, sejak bila kau start bidang nyanyian nih, Andi? Ah, betul. Ya, memang lama sudah hidup nyanyi ini, time dari saya dalam perut. Kecil. Lagi dia menyanyi-nyanyi sudah sih. Ngue, tapi enggak ada lirik. Dan saya mula bergiat nyanyi ini. Nyanyi biasa-biasa lah. Time itu saya ikut Sugandoi. Tahu kan Sugandoi? Aha, Gandoi time itu tingkatan satu. Tingkatan satu. Dia okay. Time itu di Kudat. Dia ada anjurkan Gandoi untuk menengah rendah. Kira macam berapa belas tahun ke bawah lah. Kira macam. Okay. Dan situ saya ikut. Dan first time saya ikut nyanyi pada masa itu dan saya dapat nomor dua juga. Wih. Kok pikir? Takut dulu. Hebat. Dahsyat. Nomor 2 saya. Orang bilang pun nasib-nasib saja. Lagu mungkin cover. Lagu cover. Yes, lagu cover. Okay. Kan dia banyak buat cover lagu. Boleh cek di YouTube saya, Andy Jajal. Okay, nah. Andy Jajal. Okay guys. YouTube dia Andy ejaannya? Andy. Andy. Jajal, Andy Jajal. Oke guys, yang sudah nonton boleh follow dan juga subscribe. Jangan lupa like Andy Jajal. Ini channel YouTube si Andy UK. Koborosoku tumong kiadika ngauku. Pokim do suai nga au ku no koe loti kina oku tu syumi nimban diri bawang no kotong kiaroku di katoru. Hahaha.
Jadi Smartly kita sudah kena bagi tahu kah kita punya penonton yang selepas ni ada sesi soal jawab bersama tetamu kita. Yes. Kan? Iya, betul. Hmm. Okay. Jadi, semua yang sedang menonton boleh Menyediakan soalan ataupun pikir saja soalan kamu atau kamu ada soalan kan? Jadi yes. Nanti sekarang kamu letak soalan kamu dan kami akan bacakan. Okay. Iya. Barangkali Buli sudah menanya nih kan? Sudah? Boleh. Okay. Jadi korang yang ada soalan untuk Andy, korang boleh terus type di ruangan komen dan kami akan bacakan. Sebenarnya Sida, malam ini saya tidak keseorangan. Dia dari tadi lagi signal biji mata dia. dia mau ikut live. Dia mau ikut live. Okay. Oh, ngasam. Okay. Jadi tanpa membuang masa sebenarnya, okay, saya mau jemput kawan saya nih. Dia nih kalau saya tidak bawa dia nanti dia merajuk mengaus. Jadi hijab ah saya panggil lo kawan saya. Okay, boleh. Okay, alright, okay. Andy, kau bercerita lu sama si Sida. Hai. Okay, so Andy setakat nih banyak sudah kah lagu yang copy cover-cover lagu? Boleh lah, dalam 12 video macam tu, cover 12 video? Yes. Lagu, okay. So dalam sepanjang tu memang dapat sambutan lah. Buat masa sekarang bolehlah memang ada tapi sebenarnya kurang lagi belum banyak buat video kan bayangkan baru 12 video tidak banyak. Sudah lama kah dalam YouTube nih? YouTube nih saya start ujung tahun lepas. Ujung tahun lepas. Yes. Okay. Nampak kan 12 video itu dalam berapa bulan? Berapa bulan sudah masih juga sedikit videonya maksudnya saya sekarang on the way to active in Facebook Facebook page dengan YouTube YouTube-nya bagian okay. Nah, ada puppet sudah sudah kita punya jemputan kedua ada jemputan nah hello Gaman welcome welcome punya lama saya tunggu hai Sida. Hai, Andy kan ini Andy. Hai Andy. Masih gini sikit. Kenapa? Gini sikit kamera supaya orang nampak muka saya. Sudahlah muka hitam. Muka saya tutis sikit dari dia. Oke. Okay. Oh, kasih duduk aku betul-betul nanti aku tata lio kaki aku miring lagi. Right. Oke. Oke. Jam mau ada mujik-mujik. Kita yang baru. Alright, oke. Okay. Atas sudah kotanya dia tadi, Cida. Saya tanya dia pasal cover lagu dia sudah berapa. Dia dalam YouTube tuh berapa tahun sudah. Nah, banyak sudah kali dia punya kan lagu. Dia sakat tadi berapa ini? 12? 12 lagu lah. Nulis lagu. Yang cover lah, bukan album. Ya, bukan album. Nulis lagu. Tapi setakat ini album kamu baru satu kan? Ya, itu bukan album, itu kira single lah. Oh, single. Single. Oh, sama lah macam si Andy. Saya pun single juga. Belum ada girlfriend. itu single lain, hah? Itu single lain maksud si Andy ini single yang lagu. Bukannya single yang status. Oh astagfirullahaladzim. Saya ingat santat saya mau promosi diri saya single. Siang. Oh kalau begitu itulah. Saya dulu pernah double. Pernah double. Jadi sekarang single ya. Okay. Bukan mau promosi kau. Kita mau bercerita sama Cindy. Kau pula yang yang apa ini mau promosi diri kau single. Oke. Okay. Okay. Nah, ada sedang komen. Andy idol saya dia bilang komen daripada Egg Larry. Loh.
Indi idol saya dia bilang. Oh ya, ada terminat sudah Indi. Oke. Okay. Ah, Glory. Ada juga puji suara Indi. Indi nih suara mantap, bro. Dia bilang dari Siri Samsatim. Eh. Memang suara dia nih mantap nih. Jangan. Memang suara dia mantap dia bilang kan? Ya. Barangkali si Andy nih anu apa nih selalu menyanyi di Kudat kali kan? Kok selalu itu buat Candy show surah ke situ atau macam mana? Jarang nah. Dia buat. daripada si Ricky Sam, mantap suara si bro dia bilang. Mantap. Oh, boleh tahan juga nih. Jangan thank you. Yang bagi penonton yang sedang menonton kami punya live nih, jangan lupa sediakan soalan kamu. Kalau kamu mau tanya pun boleh tanya juga sekarang nih. Nanti kami akan bacakan komentar. Hana Kana, idola. Yo, menjadi idola. Sudahlah handsome, handsome sikit dari sia, sia handsome banyak. Oke. Yang sedang menonton rancangan kami malam ini santai saja bah @sabahan.my okay? Bersama dengan Andy Brandon. Ya, artis Sabahan yang terus saya dicungkil. Sudah lama dicungkil tapi kita ketengahkan tadanalan ini semata-mata untuk menyokong artis-artis Sabahan yang lain. Yes. Jadi sini ada permintaan dari si ada Outlet Dong. Jadi nyanyi satu lagu. Jadi macam mana nih, Andy? Macam mana nih ya? Nah, naikkan kaki tidak? Gimana nih? Red, macam mana Andy? Kita tunaikan permintaan daripada Outlet Dong. Andy nyanyi satu lagu, dia bilang. Satu lagu. Atau yang satu lagu itu apa? Tajuk lagu dia satu kah apa? Bukan. Apa? Maksudnya satu lagu nyanyi. Oke. Sorry. Jangan kemara. Jangan nara. Mana ada aku marah. Kau tuh baca lain pikiran kau. Orang suruh nyanyi satu lagu. Bukan nyanyi lagu yang satu. Sama saja pula. Dingong sih ya. Aduh. Jadi okay. Ini. Alright, okay, kita silakan Andy nyanyi sikit, belanja sikit lagu. Disilakan Andy. Andy. Yeah. Woi, kasih bagus lo rambut mo. Alright. Ada gitar lagi. Tuan. Secara langsung dari rancangan santai saja dah. Terimalah Andy dengan lagu. Anda tahu. Nyanyilah kau. Okay, 1, 2, 3. Dah pelok kira, bah tahu je dia masuk. Oh, sorry. Saya nyanyi hari ini lagu Indon lah. Kan? Okay. Pom-pom tahu kan semua demi kamu, Angga Chandra. Ah, enggak. Tahu. Nyanyilah. Right. Nyanyi saja. Okay. Nyanyi. Okay. Tetesan air mata jatuh lagi. Ingat kau di sana, kau tertawa, kau bahagia. Cobalah sejenak sabar menanti. Tunggu aku pulang bawa semua penawar lara. Ku lakukan semua ini untukmu agar kita bahagia untuk selamanya. Aku lelah ku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk
kamu tak mengapa perlu ku bercucuran sakit pun ku acukan semua demi kamu. Sakitku terbiasa semua untuk kamu. Tak mengapa perlu ku percucuran sakit pun ku acukan semua demi kamu. Oke, dan itu dia. Andy. Oh, Andy. Yes. Saya cinta sama kau. Hey, mana kau nih? Lelaki. Bukan, tuh. Saya sedang, kalau saya tarantulan kan saya jatuh cinta terus sama suara kau loh. Hai, gila punya sadap. Sudahlah. Siok suaranya gila lagi. Lain bah kata-katanya nih. Gila punya siok suaranya bilang. Sudahlah gila siok lagi. Oi. Berabis. Yes. Jadi itulah dia Andy Brandon yang dicungkil dilihat bakatnya dalam bintang apa tuh tadi kau bilang bintang remaja kan? Yes, bintang remaja. Peringkat tambah. Dulu remaja, sekarang apa? Jangan aku tanya itu, Mbak Solan. Tanyalah Mbak Solan, kan? Nah, di sini ada komen dari si 26 muda, Batu. Yes, oke. Okay. Komen, apa komen dia? Anu? Teruskan berusaha untuk capai impian. Nah, Andy, jadi yes. Jangan putus asa. Dan teruskan usaha. Dapnya suara, dia bilang. Memang betul sudah. Oke, okay, Andy, apa impian kau dalam bidang nyanyian nih? Apa kau punya matlamat lah, cita-cita kau? Dalam bidang nyanyian. Macam mana? Sampai tahap mana kau mau menyanyi di peringkat planet-planet kah? Mungkin internasional kah? Macam mana kau punya sasaran nih, sasaran? Matlamat kau dalam bidang nih lah. Tipu lah kalau orang cakap tidak mau jadi artis kan? Itulah tidak. Yes. Kau kan juga lah mau jadi artis, tapi... Yang penting, at least boleh kasih bangga ibu bapak lah. Boleh kasih bangga ibu bapak, saya berada di ini, nyanyi-nyanyi. At least macam itulah. Kan, itu kan tidak sokong dulu sih. Yes. Betul. Baik, jadi bukan si Andy je kena puji. Yang baju biru pun kena puji juga. Astaga. Siapa baju biru si Dede? Baju biru. Baju biru, siapa? Kok kenapa? Dia pita, dia bilang cumil yang kambang, baju kambang. Biru. Kambang pula dia. Amboy. Jangan kau jelas, Sumarli. Ternyata saya handsome dari kau. Macam-macam. Aduh. Okay, Andy. Bagi saya kan menyanyi lagu Rungus ni dia punya pasaran sangat luas. Sebab masih Sabah ni masih lagi kekurangan lagu-lagu Sabahan kan, masih lagi kekurangan lagu-lagu Rungus. Jadi atau kau punya anu ni, mungkin kau ada cita-cita kah barangkali mau terbitkan satu album lagu-lagu Rungus semua. Hah? Sudah semestinya kan. Kok mesti lagi tahu. Kan macam apa? Memang kita mau juga terus angkat kita punya bahasa diri kira macam yes. Untuk supaya orang luar pun bukan dalam Malaysia saja, dari orang luar pun dalam Malaysia ini banyak betul pula dia punya bahasa ini, banyak bangsa. Dan orang tetap hidup dalam satu kelompok lah, kira macam harmoni. Kira macam
berpikir saya memang akan datang, saya akan terus buat lagu dalam bahasa rumus dan tidak juga lupa lagu dalam bahasa Melayu. Sob, macam saya kan, sob, saya campur rumus dusun. Oh. Oke. Okay. Campuran. Jadi dua-dua bahasa saya boleh. Oh. Boleh bercakap, boleh paham lah, tapi kalau bercakap dia sekat-sekat sikit. Oke, pernah enggak terpikir mungkin akan buat lagu dalam versi dusun, guys? Mata campur pernah. Rumus dan dusun. So, iya, betul. Bahasa rumus dan dusun. Betul tuh. Hampir sama. Juga sebenarnya. Ya, hampir-hampir. Bahasa orang pun hampir sama, cuma rumus dia punya bahasa ada kasar sedikit, mungkin dusun dia macam bernyanyi, kalau dia punya dia lebih kepada alunan dia punya cara bercakap itu saja. Selalu nyalah, kira begitu. Oke. Kok kenapa ketawa? Enggak, aku tertaca konen. Konen dari si tadi dia bilang, "Kok tahu sih orang?" Hei, macam-macam. Mantul, tapi mantul dia cakap. Mantul Andy. Mantul Andy, yes. Andy, suara pun boleh tahan sedap. Shock. Si kita kau tertidur tadi. Nasib sini tidak ilir. Kalau ada ilir, lelelele sudah sini. Tertegun. Anu, melihat. Mendengar suara dia. Sudahlah, ensam orang dia. Aduh, jangan juga. Gini. Right, okay. Ini mungkin ada ini penonton kita ataupun yang sedang menonton sekarang ini mau mengikuti perkembangan Ko Andy. Kau coba ini kau punya Instagram ataupun laman Facebook lah. Facebook, YouTube, pulang balik. Yeah. Coba kau kasih tahu dulu di orang. Ada YouTube. Akaun nama dia Andy Jajal. Andy Jajal. Jajal nih orang nih. Untuk... Jangan juga baju biru deh. Oke. Siap. So, Instagram, Facebook. Oke, okay, Instagram. Instagram Andy La. Andy La. Andy La. Aha. Andy La. Untuk Facebook page Andy Brandon. Andy Brandon. Alright. Okay. Jadi itulah tiga dia punya media sosial, YouTube Andy Jajal, Instagram Andy La, dan Facebook Andy Brandon. Yes. Okay. So, bagi yang belum follow dia ataupun belum subscribe dia. Yeah. Jadi inilah masanya anda untuk subscribe dan follow si Andy supaya kamu lebih kenal dia dan boleh dengar lagu dia yang banyak lagi, oke? Yes. So, belum ada soalan. Oke, yang ingin soal tuh soal tanya saja, jangan saya akan orang tanya yang bukan-bukan nah. Nanti tanya dia menjawab lies ini lies. Oke, okay, kalau Andy ada macam okay. Permintaan lagi nih si Essenson. Dia bilang Andy nyanyi lagu satu dusun. Nyanyi dusun satu kali dia bilang. Iya. Yeah. Lagu dusun. Jadi boleh, Andy, boleh kah? Boleh, Pak. Oke, okay. Right. Baik. Secara langsung dari tada dari rancangan Santai Sajadah @sadahan.my kita bersama dengan Andy Brandon dengan lagu Dusun Lundus. Lagu Dusun Siang-siang Telajak. Oke. Okay. Nungin maso maso to ruhai titi kokoro soku tumong kiadika
からの心を気なおく To sumi nimba niriba Ipo mu sarahan ku no poda Awoku no sipogi undo suai Nga auku no koi loti kina woku Shumi ni vani di bawa No koto kya roku di gato rukai Iri no noko saiki na oku Ou to pot no kanto o boros do Tulun sodu hitmato sodu no wikinao sodu hitmato sodu no wikinao Thank you, Dan. Bukan gila punya siap. Puasa dusun pun mantap. Mana ada yang kata Allah ini? Heran saya. Nah, oke. Okay. Tapi begini-begini kan Shida, kita nampak Andy ini sebenarnya dia bukan siapa yang menyanyi tau. Dia pandai main gitar. Main Betul. Gitar. Mungkin ya, Andy, selain music gitar, apa lagi kampanye? Atau lagi kampanye selain gitar, melastik, apa lagi? Oke, okay. Saya boleh main gitar, boleh main keyboard, saya boleh main drum. Di UPSI saya belajar drum. Astaga, kenapa toko anda kasih talsnya? Sudah kita berbisik tadi tuh, dia lupa nih kan. Kenapa kau pandai main drum kah? Nah, senang berarti drum di rumah bikin santut air saya kato-kato kalau nanti. Astaga itu lain. Kau ini. Andy, di depan kau tuh apa tuh? Keyboard kah? Ya, keyboard. Oh, keyboard. Ay. Kenapa? Kau nak kasih tahu siang-siang. Kita live malam. Oh iya kan, sial-sial. Oke. Okay. Andy, mungkin beli kau tunjukkan sikit ini kau main keyboard. Beli kah? Sikit saja, setengah jam begitu. Melampau juga setengah jam itu. Kita pun live berapa menit saja ini. Dan sedar tidak sedar hampir satu jam sudah kita live kan? Iya. Alright, oke. Okay. Mungkin sikit lah. Ini permintaan si Gaman lah. Iya, chill kau main sikit. Main piano, adakah? Majikan belum ready. Kalau anda tahu lah, nanti kau PM siring saya sama saya. Nanti kau video nanti kan Zidia. Ya. Right. Nanti dia akan di YouTube juga tuh. Yes, di YouTube ada kan Andy? Kau punya video main drum ada kah? Drum ada di YouTube. Guli. Main guli enggak yang bakat saja. Main piano ada, main piano. Main piano belum ada tapi akan datang. Yes. Subscribe saya punya YouTube. Yes, masih serakai Subscribe. Susah masalah subscribe. Itu bully tuh. Itu kau yang sebut. Suara kau kan suara kau. Jangan aku kasih tau orang bah. Kau nih. Alright, oke. Jadi sebenarnya sadar tidak sadar hampir satu jam juga kita live. Tapi seronok, oke. Okay? Yang ada mau tanya masih boleh. Peluang. Yes, masih ada peluang untuk tanya. Oke, di ruangan komen kita kongsikan kepada Anda channel YouTube si Andy, Andy Jajal, dia bilang. Jangan kok jajal sana. Oke, yang menonton mungkin yang tidak memahami maksud jajal nih. Jajal nih sebenarnya bukan semestinya. Apa maksud jajal nih Andy?
kalau maksud kau lah. Mm-hmm. Jajal ni. Jajal ni semestinya negatif kan? Ya, kira macam nakal lah. Nah, nakal lah kan. Nakal ni ada juga nakal-nakal positif, nakal-nakal yang suka ketawa, kan? Ya, nah. Begitu nakal. Ya. Nakal tapi si Andy ni. Ah, nakal tapi barakal. Yes, kata-kata yang baik. Jadi Andy, sepanjang COVID-19 ni, apa aktiviti kau selalu di rumah? Mm-hmm. Selain dengan guli. Sekarang. Itu sejak kau. Selain main guli, selain main guli. Kuat betul kau main guli. So, hidung kau macam guli. Kurang asam kau. Oke, time TKP ini buat apa sih? Buat karya, means buat lagu. Dan simin belakang rumah kami kemarin. Oh. Wih, pandai jual batu kang. Pandai jual batu kang, ah? Beli juga lah, itu pun hasil mami saya yang ngajar. Lama. Anak mami. Oi, champion lah dari kau. Champion dari kau. Jadi dia pula. Oh iyalah. Sudah. Oh, pikir celang-celang anak dia. Cantin dah itu. Tanda nyanyi, tanda tukang, tanda music. Si Nian Nizel Eli dia cakap selain itu atau lagi alat music. Tadi Cindy bilang dia pandai main piano, dia pandai main guli, musik. Oh iya iya, dia tanda gitar, drum. Dia tanda drum. Baldi. Baldi bukan alat music. Kau saya tuh kuat main baldi kalau di ano di kamar mandi. Mandi main ano. Okay, alright, okay, Andy. Sebelum kita tutup barangkali, apa ini ada pesanan ataupun kata-kata kau kepada semua yang menonton malam ini dan juga pesanan kau sempena PKP ini. Alright, jadi dua lah kata-kata. Satu untuk PKP, satu untuk para penyokong kau yang menyokong kau. Alright, okay, silakan Andy. Yang berbahagia okay. Andy. Sorry, macam-macam ba. Nakal kau, jangan jajal ba. Okay, silakan. Okay. Saya tuh yang banyak cakap. Diam. Oh, sial. Okay. Apa yang saya mau cakap, terima kasih sebab terus menyokong dan terima kasih sebab selalu memberi semangat. Semua yang menyokong saya itu, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk parents lah. Sebab dia yang dorong yang selalu support saya. Kalau parents tidak tolong, tidak kota saya hari ini. Oke. Dorongan sudah. Alright. Oke, teruskan Andy. Kira macam itulah. Dan untuk PKP, semua stay at home, jaga jarak. Yes. 1 meter. Pakai mask, jangan pakai mask terbalik, pakai mask depan-depan, dan jaga diri anda, itu saja, saya tahu. Yes. Ya itu dia ucapan daripada Andy. Right. Oke. Pakai mask, dia bilang, jaga jarak. Stay ya, kau tengok saya gaman kenapa? Dalam tau ratat kita ini. Saya sama si gaman ini, enggak apa, kalau kita satu rumah, enggak apa. Jangan sejak kalau kita nih berlainan anu, Ba. Apa jantina? Bukan berlainan jantina. Jangan sih kalau kita nih apa nih kau lain tinggal tempat lain, saya orang lain begitu. Kau nih kalau kita di luar baru kita jaga jarak, oke. Okay? Sekurang-kurangnya 1 kilometer. Satu meter, sial. Tak salah. Kalau 1 kilometer itu saat orang membeli anu pun sampai di ranau, sampai di kudet deh Bobaris. Alright. Oke. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Andy Brandon Nine Deans. Oi, panjang detenya nama nih. Karena sudi bersama-sama dengan kita secara langsung menerusi sabahan.my dalam rancangan santai saja baet sabahan.my. Dan untuk makluman kita semua,
kita akan bersiaran langsung setiap minggu. Dan untuk yang sedang menonton, kita ada satu lagi rancangan khas yang akan datang. Rancangan apa tuh, Ano, Shida? Yang rancangan Live santai bersama artis Sabah, Aiche. Yes. Di mana? Di page sabahan.my setiap Jumaat jam 8:30 malam. Bermula pada bulan depan. 5. Yes. Bulan 5 pula. 5 hari bulan 6 ini. Jangan salah. Oke, jangan salah. Tengok si Gaman marah sudah. Bermula yes, 5. Marah sudah kau. 5 hari bulan 6 ini dengan artis yang pertama siapa? Oke, okay, artis okay. Sutesna. Nanti Brandon, Andy jangan kelupaan masuk ah. Jangan kelupaan masuk tengok live nanti ya. 5 hari bulan 6 bersama dengan artis jemputan juga dalam rancangan Live santai anak seni Sabahan. Yes. Alright. Okay. Jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Andy Brandon Nine Deans karena sudi meluangkan masa bersama-sama kita malam ini. Jadi okay, Gaman, ucapan kau. Okay. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya okay, kepada Andy Brandon, kepada Nursida, kepada semua yang menonton, macam kau pula tetamu jemputan. Ucapan kau untuk Cindy. Oh iya kan, astaga, sial. Saya ingat saya Lloydy mbak tadi, saya mau bagi ucapan sudah. Okay, Andy, good luck untuk karya-karya Anda. Okay, yang menonton jangan lupa solo Cindy. Terima kasih banyak-banyak orang yang sudah menonton dan share live ini. Alright, yang komen tuh terima kasih. Alright. Oh iya, ada lagi komen. Dari si Daria Tite, pandai masak lagi dia bilang. Andy, apa kau masak itu? Maggie? Masak nasi. Itu kompum lah. Kurang, bujang mbak. Mesti lah pandai masak Maggie. Oh, macam sial lah. Alright, okay. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda-anda yang sedang menonton. Yang share, yang sudah komen-komen, yang bagi respon sepanjang live kita. Baik, sebelum kita mengundur diri, okay, kami tinggalkan anda dengan video sedutan daripada YouTube si Andy. Alright, okay, kita jom kita saksikan bersama. Alright. Terima kasih Andy, jumpa lagi di masa yang akan datang. Okay, Andy, saya thank you. Gaman, bye. Saya Sumardi. Alright. Shahida, bye bye. Okay, bye Andy. Bagaimana? Bye. Oh bye. Sedih. Cinta yang selalu aku banggakan. Kau hempas semua masa yang tercipta untukmu. Tanpa pernah melihat betapa ku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan kita.
ini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh mengapa tak bisa diriku untuk mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan.